lebih meriah dan lebih ramai juga dalamnya
tetangga sekitar bisa diajak. Ya, alhamdulillah kali ini lebih banyak. Dan yang perlu diketahui, acara kegiatan Ansor ini maksimal selesai jam 10. Ya. Jadi acara formal hari ini jam 10 maksimal. Jadi kok jam 10 setengah 10 pun matuh ya alhamdulillah. Kok jadi wis mari tapi jagongannya sampai jam 1 ya bersama. Jadi mikir ini pun mati jam 11. Jadi kok dilanjutnya sampai tetap dimana ya ngomong-ngomong. Yang penting tidak mengganggu ketenteraman antara masyarakat dan orang. Jadi yang saya sampaikan jenengan kok pereng-pereng apa?
turun sholawat satu kali niku bodoh kali ganjaran nih dilipat ganjakan 10 kali lipat. Jadi jenengan tuh khawatir singa mau sholawat, singa mau wakinah itu dianggap surat ingkang beto rezeki. Maksudnya nopo ben rezeki ini baro iku biasanya ku gandengan nih kali sholat duha. Matur duha, matur ngoten muni wakinah singau diwaos. Nah, dungane sholat duha niku salah satunya Allahumma ingkana rizki disama iku angzihu wa ingkana fil ardi fa'zihu wa ingkana fil ma'i wal bahri fa'zihu wa ingkana qalilan fa'asirhu wa ingkana ba'idan fa'qorriku wa ingkana ajilan wa'adu wa balik libihi wa usirhu wis sing kok langit wong ngono kuwi sing di bumi ngono ngetokno makane sing ngamalori jalur ansor ketok masih otak kowe kok gak nduwe duit tapi barokah kabeh wajahe berseri-seri rambine ge sae-sae kalau enggak bawa uang enten Pak Lurah niku sing siap bertahan napa malah sudah pun dibentakaken dijamin wis bukuwe piro kok tak tanggung lho kok enak iki iki barokah itu apa maca wae barokai sholat duhan kuang. Nah, terus pun awaken nek panjenengan iki mangke dados asine iki hasil. Lah nek jenengan mangke saged ragu, nggih sedoyo iku tergantung kalian keyakinan. Sengsara.